Ini pula. Ini. TF. Tadi AE kan? Terus tanda. Sekarang ni buat yang ni. Cara yang sama. TF berapa? 6M. Cara yang sama. Tak payah guna protector. Okay. Nanti korang dah dapat kan bucu ni, tengok jap. Bila korang dah garis, bucu ni dengan bucu ni korang bukan. Pakai terbalik lah. Dah, confirm betul. Confirm dah masalah yang tu. Okay, sekarang tahu macam ni nak dapat. Tepat, korang tak dapat orang kepul. Rugi gila lah soalan ni. Okey. So, kalau saya tak buat huruf kat bawah tu, tak apalah. Tak apa. Tapi kalau dah buat, lengkapkanlah. Bawah F adalah G. Bawah B adalah C. Bawah A adalah D. Bawah E adalah A. Kalau sekurang-kurangnya, kalau korang terlupa nak lengkapkan bawah, korang dah dapatlah huruf lengkap. Okey, yang ni nak bagi B. Okey. Faham? Right. Okay. Okay. Kita tengok semua okay jadi. Okay, sekarang daripada X. Dilihat daripada X. Okay. Dah semua okay. Kita. Saja nak kena ganggu orang. Kau nampak tak garis ni? Patutnya 4cm dekat tepi. Tapi dia letak kena tengah. Korang pun korang pun buat satu garisan. Baiklah, nakal. Faham? Faham eh? Nuri je terkena. Tuan nak panah eh? Eh, gambar eh? Bukan. Tak boleh. Ukuran tu tak tepi juga. Okay? Faham eh? So, pandangan daripada X. Okay, pandangan daripada X katanya korang nampak sama juga daripada korang berdiri tu, pandangan daripada X. Korang nampak bahagian ni betul tak? Tengok. Okay, nanti kita akan lukis bawah ni dulu. Tetapi, kita lukis memanjang. Kita lukis memanjang. Sebab kita nampak bahagian ni. Betul yang ni. Lepas tu kau nampak tepi ni sekali. Ha, tapi bukan 5cm. Korang kena ambil ni ukuran ni. Belakang ni. Ha, katalah kalau sini, okey. Kalau sini dah 3cm. Okey. Bermakna, okey sepadan balik. Kita akan buat daripada bawah dulu nanti. Sama juga. Ukur terus 6. Kita buat rangka dia dulu. 6, lepas tu buat 5 ni, buat tepi 5 ni, sambung atas. Siap? Lepas tu baru cari daripada tepi, cara ukuran sama, 3cm, tanda, 3cm, tanda, lepas tu garis. Faham? Okay, ingat step, ulang balik. Okay, ingat kau kena buat step yang sesuruh ni nak dapat markah penuh kan? Ha. Garis. Okey. Lepas tu tulis dia punya huruf iaitu D. Lepas tu G kan. Jangan tulis ukuran lagi lah. Sebab dia kan 3 dengan 3 nanti. Okey. Tapi kalau korang nak tulis 6cm boleh tapi bawah sikit. Bawah sikit. Okey. Lepas tu buat yang ni. Okey. Tulis 5cm dengan A. Lepas tu sama juga belah sini. Kita buat kaki dia dulu. 5cm juga.
F kan? Okey, lepas tu sambungkan bucu dengan bucu tu. Sambungkan je. Ukuran dia 6 cm lah, tak perlu. 6 cm tu biar kat bawah sebab korang tulis kan. Simpan untuk buat 3 cm 3 cm. Lepas tu korang ukur 3 cm daripada A pun boleh, daripada F pun boleh. Ukur macam saya ajar tadi. Ha, okey, buat 3 cm tanda 3 cm tanda, lepas tu tinggal sambungkan. Okey, dah sambungkan. Huruf di atas adalah ni apa, huruf apa dah ni? D kan. Lepas tu yang ni C. Kat atas ni baru tulis 3 cm 3 cm. Faham? Faham eh? Ikut step. Okey, dah boleh mula. Bawah. Ha. Okey. Bawah ada tadi D. 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 Ha, no. D. 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 Atau hujung dengan hujung, sambung. Ukur 3 cm. Ukur 3 cm. Sambung. Lepas tu huruf B, C. Ini 3 cm. Ini 3 cm. Terus label. Dalam garis label, dalam garis label, dalam garis label, dalam garis label. Kalau dengan meja kecil ni pun korang boleh buat dengan baik. Aku tak lagi nanti meja paper saat ni. Korang akan buat lebih baik. Okay. Kat sini pun korang boleh buat dengan betul ke tak? Tapi korang akan buat memang lebih baik. Dulu SKM dulu yang ni kita dapat rumah. Macam kalau korang kan paper tu, paper tu sepumak. Sepumak ni saya salah. Sepumak ni ni hampir saya salah. Terima kasih saya ada 98, 96, 98. Saya dah olah sikit cara sebuat SKM tu saya tak rasa ni lah, tapi sekolah sikit bagi korang senang faham. Okay, so nanti SKM buat acara yang sama. Jangan tiba-tiba mula beratas, tiba-tiba mula bertepi. Mula daripada panggilan korang kepada bawah. Korang buat, kita buat rumah pun daripada bawah kan. Oh, mana ada orang buat rumah tiba-tiba beratas ke bawah. Oh, kan.
Okey, kalau tu ni tambahan, tak buat pun tak apa. Di belakang dia ke. Di belakang dia tak ada, di pun tak ada, F pun tak ada. Di belakang dia tak ada. Okey. A belakang dia. Okey. Saya harap hati korang dah jelas, cara buat. Ben, tak pernah diajarkan cara rupi tendo. Habis, sebenarnya perlu ni kau main kes je. Kes je. Dulu nak tepat lukis pakai protector. Tapi sebab masa dah semakin zaman korang dah semakin maju, pembaritan tu dah ada. Dulu tak ada. Dulu dia tak terfikir dia nak buat selari macam tu. Korang untung dah bawa satu batang je dah. Dulu protector pun bawa. Okay, tolong eh. Aku tengok ramai yang dah ada baris panjang, tolong. Eh, baris panjang. Tapi beli tu hati-hati eh. Sebab tu seperti Muhyiddin ni tu. Dia beli. Dia punya sang pemain tu tapi tak sehari. Dia punya ni, CMB tak sehari. Tengok eh, tak sehari. Dia tak rumpak. Fik lah. Hati-hati eh, tengok betul. Ni berapa dia korang beli? Haa? Berapa okey? Boleh tak boleh sejual tapi cuba lagi lah. Apa saya jual tu pom-pom yang baru. Semua kena beli. Apa ambil hutang tak. Lepas tu basis. Mau apa? Okay, eh, bukan kita tambah RM2. Habis RM10 terus lah. Tak kata tak pusing ni. Ya, harga dengan keberkatan tu. Okay, dah. Play. Kan, walaupun saya tak nampak tapi saya dah nampak ada senyum dah kat situ. Okay, kalau tidak, oh, awak tetap macam risau lah, bila istimewa muka, mek gagal lah, apa lah. Okay, sekarang pandangan daripada why? Saya tahu markah mek korang tu terlalu cepat lah. Sebab tu Iqmal ada kat sini. Okay. Oh, price kan? Tak boleh ni. Okay, so alright. Kan, sekarang baru nampak kan cara lukis yang tu. Sekarang ni korang, sebelum ni PSI tu korang main belasah je lukis kan. Okay, sepuluh satu, kenapalah tak ajar sebelum cuba itu kan. Tapak dulu, CG. Sama juga, buat yang sama juga. Lepas tu naik CB. Lepas tu naik GF, girlfriend. Lepas tu sambung. Siap. Okay, silakan. Itulah ya. Bukan senyek. Bukan macam ni. CG. Bukan macam ni. Bukan. Korang tu bukan daripada depan. Korang bukan senyek ke itu? Ini macam orang buat pelan rumah lah. Orang JKT kalau lukis ingat-ingat ni mana kena lah. Padahal nak balik lambat je. Padahal lah. Lepas tu naik. So, ni B, F. Lepas tu, sambung. Sambil buat ukuran terus eh. Yang ni kan ambil ukuran ni. Tak ada dia tinggalkan. Ukuran dia 4 cm. Tak ada kita tinggalkan ya. Ya. Okey, bukan ini. Ni panjang ni, tapi bukan kita nak ambil dari situ. Kan? Dia macam ni. Kan? Tapi kita pandang macam ni. Jadi, kita ambil ukuran yang belakang dia. Yang belakang punya ukuran. Oh. Jap. Okey, pandangan sengit. Kan? Korang tengok ke dah betul? Korang ambil ukuran yang belakang ni. Ni 5. Belakang ni apa? 4. 4 cm lagi ni. Sekali lagi semua dia kena. Kalau sedia tadi habis. Faham?
Korang ambil ukuran sengit kan, dia bagi ukuran senamak, dia saja kena tag nampak. Dia tulis di mesin M. Korang pun ambil lah di mesin M. Saja je. Okay, dah jumpa CM, tinggi pun CM, tepi. Dua cukup. Nak ubah semua pun boleh. Lepas tu B belakang dia A, F belakang dia E, P belakang dia B, C belakang dia A. Okay, majoriti dia terkena eh. Kau ingat dia CM eh. Kan faham eh? Ingat, ukuran yang yang condong, korang tak ambil ukuran yang condong, korang ambil kalau condong, condong, ambil ukuran yang tegak belakang dia. Okay? Sama juga kalau dia melengkung. Melengkung. Okay? Melengkung contoh eh. Ambil tegak dia. Dia bagi ukuran lengkung tu. Korang pun pergi ambil ukuran lengkung tu. Korang pukul. Apa susah? Tak, pandangan korang daripada depan, korang tetap. Kalau dia lengkung, korang tengok depan. Kan? Lengkung kan? Kan? Tapi pandangan korang, bukan lengkung. Pandangan korang dia lurus. Sebab tu korang kena ambil ukurannya lurus. Tapi kalau pandangan daripada atas, yes, dia melengkung. So korang kena guna jangka lukis. Baik, dah biasa bawa eh jangka lukis. Dekat ni sebelum pelajar sepanjang se-SPM ni saya tak pernah lupa lagi soalan lupa-lupa. Seharap janganlah buat akal begitu time korang. Taklah, taklah. Saya rasa tak. Okay. Okay, eh? Semua jelas eh? Boleh eh? 10 markah? Boleh lah, kali ni saya boleh lah. Jadi kalau dapat buat sekali lagi, confirm 10. Kalau kau tengok soalan percubaan hari tu, kau kau tengok korang berdiri kat depan ni kan. Okey. Kita biasa tengok jawapan lah. Kalau korang buat tapak dia yang belah sini pun boleh, belah sini pun boleh. Maksudnya satu tapak korang kis. Ada orang mungkin dia lukis sini. Baik. Yang ni pun boleh. Tapi disambung pengen. Faham, faham. Boleh. Okey. Tapi kalau kita tengok yang mana panjang. 6 ke 8. 8 panjang kan? Ini 1, 2, 2, 8 panjang kan? 8 kau jadi kereta apa? Itu jawapan ni. Nak ikut skema. Okey. Tengok, tengok sisi yang panjang. Macam ni kan tak nampak kan? Macam tadi kan jelas. Ini daripada depan. Kalau dia berdiri macam ni, kau tengok yang mana panjang. Okey? Tahu kan? Tak apa. Nanti kalau kita jumpa lagi soalan, kita jumpa. Okey. Jelas eh? Okay. 10. Tadi kan 10. So ni 20.
pelik betul korang punya apa apa format. Sampai ada section C eh. Okey, senang buat yang ni. Penjelmaan. Penjelmaan ni sepatutnya soalan section B kan. Section B. Dulu sampai zaman 2020 dia section A, section B. Section B ada 5 soalan pilih 4. Sekarang ni dia ada section A, section B jawab semua kan. Section C pilih 1 kan daripada 3. Kan? Okey. Sekarang ni saya nak korang faham yang bila ada soalan ni, yang ni korang kena buat. Korang kena buat. Okey. Dulu dah banyak yang dah kurang lah dari segitu. Okey. Soalan penakulan mantik ni, contoh jika maka ni, premis. Sepatutnya korang kena betul lah. Okey. Tapi tak apa, ni kita ada masa kita ulang lagi. Ni saya nak bagi pilihan lah untuk korang. Supaya dalam SPNT korang ada pilihan untuk buat. Okay? Okay, jom tengok. Okay, no, soalan nombor 14 tu. Di ruang jawapan lukis segitiga ABC dilukis pada satu sata kates. Lukis image segitiga ABC di bawah translasi 5 negatif 2. Tak apa kalau tak ada kat korang tak print tak apa. Nanti tengok balik. Okey, lukis image bagi segitiga ABC. Maksudnya ABC tu objek kan? Okey, ABC tu objek. Kita tengok. Jarut, tutup lampu jarut. Okey, yang ni dekat ruang jawapan eh. Ha ni. Translasi 5 negatif 2 eh. Ha, saya rasa translasi ni korang tak ada masalah. Tapi janganlah saja buat salah kan. Okey, 5 negatif 2 pilih. Kalau yang ni, dia bagi macam ni. Buatlah semua sekali. 5 tu kiri kanan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 2. 1, 2. So terus tuliskan A tanda. Okay. Ada setengah orang dia buat satu dia dah nampak. Dia dah nampak dalam lukis yang lain. Ha, maksudnya dia terus dia lukis. Oh dah dapat dah. So yang ni jawapan dia so. Tak percaya check lah. Check. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Jangan lupa labelkan. Takut korang tak label, dia tolak. Okay, jelas eh? Translasi dengan pembesaran, saya yakin korang boleh jawab. Tapi kalau putaran ni. Okay. Saya
Sekali ke? Tak payahlah. Ini senang je lah. Senang je ni. Jangan salah je. Tapi memang ada putaran kan dalam pesa. Itu ada tak? Ha? Ada kan. Ha. Tapi waktu itu saya tak sempat bagi korang mahir. Alright. Kalau kita tengok soalan. Rajah 14.2 menunjukkan peta bagi sebuah kawasan hutan lipo. Kawasan berwarna merupakan kawasan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan B. Haiwan-haiwan ni. Haiwan ni kan bila gagal. Babi lah haiwan ni. Ambil pergi. Cepat-cepat. Kawasan A dengan B merupakan pondok pematian. Konsep dan kawasan digunakan untuk membina pondok pematian dengan keadaan MNKP. M ni. Ni MNKP adalah image bagi yang bawah ni. Di bawah gabungan transformasi UV. Okey. Maksudnya ni. Okay, tolong tengok betul-betul. Maksudnya yang besar ni adalah image. Yang ni yang dia punya asal dia. Okey. Dia bagi U, dia bagi V. Tetapi kalau dia bagi U, V, korang akan buat yang mana dulu? V dulu kan? Lepas tu baru U kan? Okey. Dekat ruang jawapan, ini petua yang korang kena ingat. Korang tengok betul-betul A ke B. Dia buat apa tu? Dia kalau pantulan kau nampak macam mana? Okey. Pembesaran kau nampak macam mana? Translasi kau nampak macam mana? So kau tahu lah putaran kan? Tapi memang dia putaran dia 90 darjah. Terus tulis. Putaran. Terus tulis 90 darjah. Satu markah dah. Ya, memang dalam pesa memang putaran 90 darjah. Soalan tu korang putaran apa? 90 darjah. Kalau tak pun putaran 270 darjah. Ada. Pusing lawan arah lah. Dia tak usah. Saya memang suka jalan yang sukar. Jadi saya buat waktu 70 darjah. Boleh. 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 Tapi janganlah. Okay. So pun pakai 90 darjah. Alright. Okay. Lupa buka lampu kat atas. 8 lagi. Okey, cuba tengok. Saya nak tanya korang. Okey, skip. Okey, satu lagi yang bawah tu dia A ke B, lepas tu B jadi besar kan? Kau tahu pembesaran kan? Ah, tulislah pembesaran dulu kat U tu. Pembesaran. Pembesaran. Satu markah. Dengan skala pada titik. Ah, nanti ada dua lagi markah kita cari. Sekarang tu kau dapat dua markah boleh pergi. Tulis siap-siap. Wah, ni putaran. Tulis. Sebab U, B, B dulu kan? Kau tahu dia putaran dulu. Tulis. Putaran 90 darjah. Lepas tu U. Oh, lepas tu dia besar. Okey. Tulis pembesaran. Dah. Satu markah, satu markah. Dah firm dah. Okey. Faham? Tu faham? Okey, dah. Settle. Sekarang ni, macam mana kita nak tahu putaran tu? Okey, pembesaran ni sebenarnya korang boleh terus buat kalau korang nak buat. Sebab kalau korang tengok, okay, sebab pembesaran dulu eh. Dia jadi B kan? Ha, okey. K ni, K tetap K lah. L, dia punya kawan P kan? Okey. Tengok. P, L. Sambung. Sambung buat panjang-panjang. Okey. H, J tu lah. M, N eh. M, N pula. M, H. Tengok ya. Tengok, tengok. Sambung. Okey. N, J tu. N dengan J kan? Okey, cuba tengok betul-betul. Kat mana dia bersilang? Kat K. Korang boleh tulis koordinat. Pun boleh. Kalau tak tahu baca koordinat, korang tulis K. Macam ni terjawapan. Tengok ya, saya tulis. Pembesaran. Okey, skala dulu. Tengok garis lurus ni. Yang besar garis lurus dia 6 betul? Yang kecil 3. 6 bagi 3. Pembesaran
Kalau nak komo pun boleh ataupun dengan faktor skala. Faktor skala berapa tadi? 2. Ini dah 2 markah. Pada titik ataupun pada pusat. Pakai koordinat pun boleh ataupun kau tulis K. Ataupun kau boleh pakai koordinat 6, 3. Korang boleh pakai K ataupun 6, 3. Nasib saya pakai je huruf senang. Jadi huruf. Nak tulis dua-dua? Boleh. Tapi jangan buat salah. Korang buat macam ni. K, 6, 3. Lepas tu korang bagi K, 6, 3. Koordinat salah. Salah terus. Buat salah satu lah. Okay. Faham? Adakah korang nak beritahu tak pasal ni? Pernah nak beritahu? Pernah beritahu tak apa? Okay, jelas. Okay. Saya tahu korang boleh buat pembesaran. Putaran tu yang masalah. Okay. Jelas eh? So, pembesaran. Okay. Kita tak, saya tak nak kacau dah pembesaran. Saya nak pandang balik. Saya nak fokus soalan putaran. Siapa yang dah print, dia boleh terus buatlah apa saya suruh ni. Okey. Titik E ni pasangan dia mana? J kan? Tak best pula. Saya nak pakai F, pasangan dia K kan? Okey, kita pilih yang terdekat. Okey. Sekarang siapa yang ada kertas lukisan, kertas tu terus sambung. F dengan K tu. Sambung tu kena tepat eh, tak boleh sengit-sengit eh. Dia betul-betul bucu dengan bucu. Bucu F bertemu dengan bucu A. Okay. Dah. Okay. Tengok betul-betul. Saya nak tanya korang. Dia pusing atas ke? Dia pusing ke bawah lebih dekat? Semua confirm kan? Pusing atas eh? Okay. Bila pusing di atas, nanti titik pusingan berada di bawah. Bila pusing, korang pilih pusing bawah 270 darjah lah. Kenapa saya kata pusing dekat? Jauh. Dekat tu 90 darjah. Jauh tu 270 darjah. Kau pilih yang mana nak. Pusing yang dekat lah senang kan? Okay. So, korang pilih. Okay, dah korang pilih pusing dekat tu. Pusing dekat tu arah jam ke lawan jam? Putaran 90 darjah. Arah jam. Dah 2 markah. Dua markah, titik salah pun dah 2 markah betul. Okey, sekarang nak tentukan titik. Okey. F dengan K, sekarang ni senanglah. Ukur, tapi tak payah ukur dalam kes ni sebab kau dah nampak tengah-tengah dia ni kan. Betul. Tengah-tengah dia tu kan. Okey. Tadi ingat tak tadi saya ajar? Ni. Kau sambung. Kau tahu titik kat bawah. Tengah-tengah di sini tu. Tapi kan saya guna yang lari tu. Tetap. Tetap. Kotak tu. Garis. Garis. Sampai jumpa bucu kotak yang pertama. Lepas. Buat cara yang tadi ni, saya pakai yang selari tu. Kosong dengan 30 cm tu. Okay, nampak eh? So, satu korang garis. Okay, garis. Sampai jumpa bucu. Garis je panjang-panjang. Kadang-kadang bucu pertama tu salah. Kita kena ambil. Windows 10 ni sebut. Semua benda nak keluar. Oh, tengok. Muka yang paling terkenal. Oi, pengumuman penting tentang ni. Yes, sekolah tutup. Alay. Hahaha.
Ya, semarak tak, saya tak tutup. Di sekolah tertentu je tak. Sekolah budak asrama, yang budak asrama, budak yang bukan periksa dia tak boleh balik. Dah tahu dah sebenarnya. Yang bukan SPM, SPM saja boleh duduk asrama. Yang bukan SPM maksudnya form 4, form 3 semua kena duduk rumah. Tapi korang tak ada asrama, ada asrama kan? Saya tak tahu status korang ke mana. So kat asrama sekarang ni patutnya sepatutnya korang tak boleh campur dengan budak yang asrama. Sepatutnya. Ha? Dia orang asingkan korang kan? Tak boleh masuk dua asrama. Cuti pun tak boleh kan? Pada muka. Tak, dia orang kalau kalau berjangkit terus panjang ramai-ramai. Sebenarnya sebab tu saya dah cakap itu, kawan-kawan korang yang berasrama, yang duduk asrama, korang lagi kena hati-hati. Ingat eh? Tolong eh? Siapa yang ada kelas dia ada orang duduk asrama. Tolong hati-hati eh? korang yang ingat sebab dia orang kuarantin tu, dia orang tak kena cantik. Tak tahu juga, mungkin dia orang pergi jumpa, dia orang makan ke? Dengan Pak Gad ke? Dengan warden ke? Macam ada satu sekolah yang terkenal ni, cikgu tau. Cantik, form satu asrama habis. Kau teacher? Tengang teacher. Famous sebab COVID. Okay, putaran. Arah jam. Okay, tadi tengah-tengah. Kalau kalau tak boleh macam ni, kena ukur lah pakai pembaris, cari tengah-tengah. Faham eh? Ukur pakai pembaris, cari tengah-tengah. Lepas tu korang garis panjang-panjang. Okey. Okey, korang nampak dah bucu dia, ada beberapa bucu ada kat sini kalau korang nampak. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Ini sebab dia boleh jumpa banyak. Ada yang kena ukur pakai pembaris tu. Kena ukur pakai pembaris, bahagi 2, lepas tu korang sambung, korang akan jumpa satu bucu je. Yang itulah jawapan dia. Biasa yang tu. Tapi ingat, kadang-kadang tu dia terlari sikit je. Yang tu jawapan dia lah. Bila kadang-kadang korang buka sebab ni sebab korang buat tu tak tak tepat dah. Kan? Bila korang garis ni macam butuh kat sini ni sikit tak tepat, tapi itulah jawapan dia. Okey, hati-hati. Jangan risau, nanti saya ajar macam nak check. Okey, macam nak check? Tengok, tengok, semua tengok tu. Sambungkan F dengan bucu yang pertama tu. Okey. Sambungkan K dengan bucu yang pertama tu. Sekarang kau nampak 90 darjah tak? Wah, itulah jawapan dia. Saya tak percaya, sir. Kan, nanti saya nak jadi wakil rakyat banyak yang menipu. Okey. So, tengok yang ni. Nampak 90 darjah tak? Siapa kata dia 90 darjah mampu gila lah. Terima nasib kerja yang ambil stand, tunggu tuan sekali. Okey. Faham eh? So baca koordinat tu. Koordinat dia 6 6 6 1. So putaran 90 darjah, arah jam pada pusat ataupun pada titik 6 1. Kalau ukur, biasa korang akan jumpa titik pertama tu, tu lah jawapan dia. Tapi kalau korang tak yakin, korang buat macam nak check tu buat macam sesuruh buat. Bukanlah. Sambung lagi sampai jumpa titik kedua. Yang tu korang akan dapat lah 90 darjah. Kalau korang ikut apa sesuruh ni, memang betul-betul jawapan tepat, confirm. Tak payah pakai kertas suri. Korang pakai kertas suri ke? Cikgu ajar pakai apa? Hantam sajalah. Pakai pembaris. Kalau dia ajar cara macam tu, maksudnya dah ada orang tiru dah ni. Kena pattern lah. Saya kena patternkan ni cara ni. Tak benda tak ada seorang pun ajar. Bisa je. Tapi saya dah ajar dalam 4 tahun lah. Kalau ada sama macam ni, memang memang ada anak murid saya ajar. Ada anak, ada budak student tuition saya lah dia ajar dah. Mungkin lah. Tapi saya tak bagi ajar sebenarnya. Saya dia fikir sendiri. Okay. Dah. Okay. So, berapa 10 markah?
Okey, kita tengok soalan ni. Ada tambahan lagi tak kat bawah? Sebab saya suka soalan. Yes. Dia bagi luas pondok A 60 meter persegi. Hitung luas bagi hidupan liar. Yang kawasan yang berorik tu kan hidupan liar. Kan? Kawasan berorik kan? Kawasan cincin tak konsep. Betul kan? Yang berorik tu dia nak kawasan apa? Hidupan liar. Kan? Hidupan liar. Macam boya-boya darat kat atas darat ni memang banyak lah hidupan liar. Okay, okay, okay. 60 tadi objek kan? Kita tak pastilah formula yang ada dalam buku tu tidak. Image sama dengan K kuasa 2 darab objek. Ada ke? Okay. So K tadi, satu skala tadi kan dapat 2. Objek tadi 60 kan? So 4 darab 60 240 kan? Okay. Tadi kali pisan dia macam ni. Lepas tu yang kecil ni pematian kan? Ni blurik ni kan? So yang 60 ni yang ni 240 semua ni. So 240 tolak 60. Ya, jangan lupa tulis unit. Meter persegi. CM kecilnya. Okey, ini soalan standard SPM. Darab sama macam ni lah. Dia mesti ada korang kena guna formula tu. Lepas mesti tolak. Darab adalah. Okay. Okay, so saya dah habiskan semua soalan lukisan dan untuk korang. So tolong, tadi lukisan tadi saya dah ajar dengan teknik dia. Graf nanti sebelum periksa, saya baru buat satu, tapi saya akan cuba buat sampai 3. At least ada 3. Sebab anak murid saya yang lepas-lepas ni pun dapat markah penuh sebab saya dapat buat 3 graf at least. So saya cubalah kalau hanya sempat kita buat satu lagi. Tapi tak ada kat soalan ni. Ada satu je. Okay. Okay, settle. Saya tengok section B je sebenarnya, apa lagi soalan ada? Okay, yang lain tu dia ada soalan baru eh. Saya tengok macam soalan yang graf dengan apa tu. Dia ada dalam bahagian B dengan C. Saya tengok, tadi pun saya tengok soalan penakulan mantik ni pun ada dalam bahagian B. Jadi korang kena pastikan betul lah. Okay, yang ni kita buat cara ni lah. Sebab ini kita ulangkan je balik lah kan. Okay, tak apa ni, tak ni pula apa. Ini kita jawab tak itu tak apa. Tentukan sama ada ayat ni adalah penyataan atau bukan. Setiap silinder mempunyai 2 permukaan melengkung. Dua permukaan melengkung. Penyataan. Palsu ke benar? Melengkung ada satu je. Permukaan rata ada 2. Satu. Dua. Susah ni kalau tak tahu sendiri apa tu. Okay, faham eh? Faham eh? Okay. Justifikasi dia apa sebenarnya nak menjawabkan? Penyataan. Korang boleh buat ayat dia. Ayat ni adalah penyataan tetapi palsu. Palsu tu dia punya justifikasi. Okey. Korang tak payah terangkan awal selindar sebenarnya ada satu permukaan melengkung dan 2 ada rakyat. Kalau tak tahu selindar tu apa, payah juga.
Okey, nyatakan sama ada penyataan majmuk di bawah adalah benar atau palsu. 60% darab 80% sama dengan 70. Bukan 70 ke? Test lah, kalkulator. Palsu kan? Okey. Nah, dia sebab ada atau kan? Kau tengok atau mesti ada palsu. Okey, 8 kali 8 kali 8. Palsu juga. Jadi penyataan palsu lah. Palsu lah. Palsu eh, bukan palsu. Palsu kat sini pun banyak palsu ni. Palsu. Palsu Yusri. Kalau memang palsu dia lah palsu. Masu, masu dia. Eh, palsu ada jadi. Jadi kau tak tahu masu kan. Oh, saya eh. Saya ada di. Ada di. Hati tak ada di kan? Ha, dia dah masuk. Okay, let's just. Jom. Press me premise. Ha, kalau premise ni, kau tengok ni je. Okay, tengok. Yang ni, dua dengan kesimpulan tak sama langsung kan? Tulis dulu. Kau tulis kat sini. M tambah 3. Tak apa, biar-biar dulu. Lepas tu 2M tolak 9. Dia kata M kurang daripada 12, korang akan dapat lebih besar. Okay. M kurang daripada 12, korang akan dapat lebih besar. Maksudnya, cuba cek 12 kurang pada 12, maksudnya 11. 11 tambah 3. Ini 11. Kurang pada 12, 11 lah kan? 11 tambah 3, 14 betul? 22, 2 kali 9, 22 tolak 9. Berapa? 13. 13? Betul, 14 lebih besar dari 13? Betul lah, 14 lebih besar dari 13. Faham tak? Ini kena hati-hati. Sebab biasanya alat ni, ayat ni ayat macam... Okey. Ayat ni bukan ayat jika maka ni. Ayat ni macam kena tulis dia punya julat tu. Julat ni nak buat lebih besar ke lebih kecil? Jika maka ke? Okey, tak apa, kita tengok jawapan. Ini nombor apa tadi? Ha? 11. Oh. Nampak eh? Dia gabungkan semua. Okey. So tengok balik eh. Jika M tambah 3 kurang daripada 2M tolak 9, maka M lebih besar daripada 12. Okey. Ini pun soalan korang kena betul juga eh. Okay, tengok. Dia macam mana korang nak tahu soalan tu pakai jika maka atau tidak. Korang tengok atas dengan bawah ni tak ada sama langsung. Tapi kalau atas dengan bawah ni ada sama, maksudnya tu soalan bukan pakai jika maka. Ha, kalau macam ni korang nampak sama, maksudnya kat atas ni korang kena letak dia punya kesimpulan tu. Okay. Maksudnya 2M tolak 9. Maka M kurang daripada A. Tapi tadi dia bagi lebih besar kan? Yang ni dia bagi kurang. Yang ni dia bagi lebih besar. Tadi jawapan dia. Cuma yang meragukan kat sini sebab kat jawapan dia bagi sama dengan. Tapi kat sini tak ada sama dengan pula. Okay. Sini. Kenapa eh? Kalau korang tak sama dengan kat sini, contoh, kalau korang masukkan 12. Ni 12. Betul tak korang akan dapat lebih besar?
12 tambah 3, 15 tol. 12 kali 2, 24. 24 tolak 9. 15 juga kan? So, sepatutnya jawapan korang ni ada dua sebenarnya. Sama ada korang pakai sama dengan. Sama dengan, kalau korang ambil 12, korang dapat sama pun boleh. Betul? Maksudnya sepatutnya boleh pakai sama. Tapi dekat sini, dia tak pakai sama dengan. Okay. Kalau korang kat atas ni korang bubuh sama dengan, pun tak ada masalah sebab dia dah dibangkang oleh bawah ni. Nampak? Faham, faham, faham? So, bila dia bangkang, maksudnya dia kata ni, maksudnya korang boleh ambil 11 saja, tak boleh ambil 12. Dan jawapan korang memang kena lebih besar. Faham? Tapi kalau korang tak bubuh sama dengan, boleh tak kat atas ni? Korang buat macam ni. Boleh? Boleh lah. So, sama je. Okay? Kata lah tengok, korang ambil 11. Betul tak? 11 tambah 3, 14. Kurang daripada 22 tolak 9, 15. Betul juga kan? Ni lebih besar sini kan? Maksudnya kalau korang tak buh sama dengan kat atas ni pun betul juga. Okay. Cuma kena hati-hatilah dengan soalan ni. Memang sepaling paling bahaya dekat persoalan soalan penakulan mantik ni. Inilah. Okay, ni bahayalah. Tapi yang soalan yang seterusnya ni tak susah pun. Kita tengok yang last sekali. Banyaknya dia punya tu. Tentukan kontra positif bagi implikasi di bawah. Kontra positif tu macam mana? Terbalikkan kan? Dia kan ada susunan tu. Kalau korang ingat tu susunan dia. Okay, dia kata jika, maka jika 2x darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Kalau kontra positif, dia ada kontra positif apa tu kan susunan tu. Yang tu korang kena hafal tu. Tak buku test ada yang tu. Jadi nampak? Jawapan dia. Apa ya? Buku teks tu lemah. Sebab dia nampak ni, nampak? Bukan setakat terbalik eh. Dia kena tambah tanda ni pula. Ya. Faham? Kau kena check tu buku teks tu bapak. Cuba check balik eh. Macam mana kontra positif dia ada yang benar apa tu, lepas tu apa? Lepas tu apa? Lepas tu apa? Ada tiga baris ke bawah. Tolong check balik. Okay. Sebenarnya kontra positif ni benda yang baru eh. Korang first akan ambil teks tu. First. Tahun 2020 tak ada. Sebelum ni tak ada. Memang tak ada. Zaman saya pun tak ada. Korang orang first lah. Sebab tu saya tak ingat. Okey, diberi luas permukaan sebuah kon ialah ni, bina satu kesimpulan secara didaktik bagi luas permukaan 5 kon yang sama dengan kaitan J adalah 7 cm, S adalah 13 cm. Dia kata ini adalah luas permukaan bagi sebuah kon. Lepas tu dia nak 5 kon. So apa korang perlu buat? Masukkan nilai kat situ. Dia nak dalam sebutan pi. So pi J sama dengan J tambah dalam kurungan kan? So pi tu jangan tukar. Gantikan J tu dengan 7. 7 pi. Okay. J dia bagi 7. S dia bagi 13. So 20 eh? 20 kan? 20. 20 kali 7 dapat 140 pi. Ini untuk berapa? Satu kon kan? Dia nak berapa? Daratlah 5. So jawapan korang tulis apa? 5. Okay. Yang ni maksudnya soalan ni korang kena selesaikan lah. Okay. Boleh? Okay, yang last ni. Yang ni pun senang ni. Okay, yang ni. Tengok dekat bawah ni, yang ni. Okay.
3. 1, 2, 3, 4 ni gantikan dengan N. 1, 2, 3, 4 yang susunan nombor berturutan. Kita kasar 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 itu N. Gantikan dengan N. Tambah 2 tu semua sama kan. Lepas tu 0, 1, 0, 1, 2, 3 nampak. Gantikan dengan N kuasa 2, koma. Di mana N sama dengan? Dia mula dari 0 ke 1? 0, 1, 2. Sampai yang terakhir ialah 4 kan? Koma, lepas tu dot, dot, dot. Okay. Cuma yang kontra positif tu korang kena tengok balik buku eh. Buku teks. Nanti kalau next class tu ambil gambar buku teks tu. Kena hafal. Saya sendiri pun tak boleh hafal lagi tu. Dia kontra positif, apa lagi, apa lagi ke. Okay. Baik eh. Salah yang ke tadi? Ha? Tak payah. Dalam video nanti. Nanti saya bagi dalam YouTube ni. Okay. So, saya nak tengok. So, ni dah. Tapi, yang ni baru. Nanti tidak. Ni baru. Ni baru. Banyak soalan baru eh. Tadi kita dah bincang. Okay, ni soalan laju dulu. Dia bukan kat paper. Kalau saya tak pasti dia betul-betul ada kat paper tu ke tidak. Tapi ni dulu bukan kat paper tu kan. Okay, saya nak tengok soalan saya bahagian A pula. Yang ada soalan, ada tak soalan persamaan serentak? Okay. Percubaan tu ada tak soalan ni? Ni memang kaya lah. Dapat pulma tak? Okay. Dia ada dua jenis soalan soalan ni. Ada dua. Satu kena buat persamaan. Okay. Satu kena buat persamaan dia. Yang ni pula, dia dah lurus siap-siap. Tapi korang kena buat dia punya julat dia. Okay, kita tengok eh. So, empat ketaksamaan linear. Kalau saya akan buat yang dibagi dah dulu-dulu. Janganlah buat yang tak ada. Buatlah yang ada dulu. Ni garis ni kan. Ni kan. Tengok. Dia ke atas ke bawah? Ke kanan kan? Ke kanan maksudnya lebih besar atau sama dengan kan? Sebab dia garis dia lurus kan? Negatif 5x tambah 5. Okey, sekarang buat ini pula. Yang tu garis putus-putus tu. So garis putus-putus tu dia ke bawah tu tak? So y kurang daripada 6 tolak x. Dah dua markah. Rugi kan? Kalau tak betul? Rugi. Okey, settle yang tu. Mana lagi dua? Okay, tengok ni dulu. Ni ni. Tengok koordinat dia. 0, 0. 2, 2. 4, 4. 6, 6. Tu maksudnya Y, X. Ke bawah kan? So, kurang. Dari betul-betul tu? Okay, satu lagi. Kau tak boleh pilih Y. Sebab dia tak menyentuh pasir Y pun. Tapi dia menyentuh pasir X nampak? Tapi dia ke atas. So X lebih besar. Dia garis dia garis lurus ke? Lebih besar atau sama dengan? Dah dapat 4 markah. Mungkinlah kau tak dapat. Okay. Soalan macam ni ada kan itu soalan cari luas kan? Soalan cari luas, ada tak soalan cari perimeter? Dia ada satu soalan cari perimeter.
Perimeter tu maksudnya korang kena cari ukuran setiap tepi tu. Alamak. Kat sini dia bagi pizza pula. Gambar pula. Tak betul lah pizza ni. Perimeter nampak. Tapi soalan ni dia bagi luas. Biasa dia ada gambar rajah, dua gambar rajah. Korang kena cari luas keseluruhan. Lepas tu satu lagi perimeter. Tapi saya tunjuk juga lain ni eh. Dia bagi luas. Buat pizza dia 346.5. Okay. 346.5 je. Nanti mesti ada. Sekali lagi dia pakai formula. Tapi kalau gunakan senang lah. Tapi biasanya dia biasa pakai macam buku bulatan. Kebanyakan korang kena ingat yang pita per 360 darab 2 pi k, pita per 360 darab pi k kuasa 2. Okey. Belakang kan tu, dia kata satu pizza dengan watt. Satu pizza dengan watt maksudnya satu bulatan tu. Satu bulatan kan? So, watt bulatan sama dengan 346.5. Formula dia pi j cos 2 tu. Pi dia suruh pakai berapa? 22/7. Okay. So pindahkan ke sebelah, j cos 2 sama dengan 346.5 bahagi 22/7. Sebab darab ni darab eh. Oh, sebelah jadi bahagi. Okey. Kalau sir, sebab ni soalan ni akan jadi perpuluhan. Kalau sir, sir terus punca. Letak perpuluhan, itu jawapan. Apa yang tanya? Ha? Okay. So, perimeter satu keping pizza. Okay, sir keluarkan satu keping pizza. Ini betul keping kan? Belajar macam ni kecil apa kan? Ada berapa keping kat tu? 6 keping. Maksudnya satu bulatan 360 darjah. Bahagi 6 keping ada berapa darjah? Maksudnya sini 60. Ini adalah 10.5. Ini adalah 10.5. Korang kena cari. Kan perimeter keping pizza ke satu keping pizza ke satu keping apa? Keping kan? So, kita cari tepi ni. So, kita per 360 darab 2 pi j. 60 per 360 darab 2 darab 22/7 darab 10.5 dapat. Sebelah tepat. Tambahkan dengan 10.5. Tambahkan dengan 10.5. So dapat. Kita berdua ke tiga? Kita berdua. Dari sini soalan. Macam bagi senang sangat. Dia susahkan dengan pisat je. Kalau itu. Soalan-soalan tu memang.
tak sempat, tak sentuh wire pun. Jawapan itu dia tu. Kita tengok jawapan. Korang dah buat Sarawak. Pakai Y. Oh, okey okey okey. Tapi se bagi se kalau dia okey je eh. Kena buat banyak soalan kau kena jelas kot eh. Kalau dia kata lebih besar pada kosong, Y besar kosong, jawapan dia boleh jadi kat sini tau. Tapi sekarang ni Y ni dia tak sentuh. Dia tak sentuh. Dia sentuh pasti. Ha, tu patutnya ada sebutan X lah kat situ. Patutnya kena ada sebutan X kat situ. Tapi tak apa, nanti saya cari sebab apalah kenapa kan. Kalau saya nak tengok lagi soalan lain yang kurang macam ni, ada tak lagi? Sebab kalau X pun dia akan jadi juga, dia boleh bagi jawapan X lebih 3 ke kan. Tapi masalahnya kalau tak ada X lebih besar daripada kosong, dia boleh melorek sampai bawah ni lah. Sebab yang lain tu, yang lain ni dia dah bagi sempadan. Betul? Ni dah bagi sempadan kan? So korang kat sini kan? Tapi kat mana dia berhenti? Kalau tak ada X lebih besar daripada kosong? Eh, sorry. Salah, terbalik. Betul lah Y lebih besar daripada kosong. Betul lah. Terbalik lah. Langkah betul lah. Apalah sini. Baru seperasat. Ni garis ni lah. Garis ni Y dia kosong. Betul lah. Faham. Saya buat terbalik. Kalau S ni X. Ni X lebih besar daripada kosong. Dia macam ni. Kalau Y lebih besar kosong, dia macam ni. Kalau korang ambil paksi X, dia jadi Y lebih besar daripada. Kalau korang ambil paksi Y, dia jadi X lebih besar daripada. So dia tak sentuh paksi X. So yang X ni bukanlah. So jawapan dia korang akan ambil. Okay, baca terbalik. Okay, sorry eh, tadi salah. Baca terbalik. Paksi X ambil Y. Paksi Y ambil. Okay, jelas eh? Itu sebab dia. Okay, sorry eh, sorry. Dah nampak lah kan? Dah nampak kenapa eh? Bisa dah. Tapa pula. Saya nak ni yang ni. Matrix. Ada tak dalam besok? Dapat. Siapa dapat betul semua? Kalau korang tak lepas 50 maka korang memang matrix tak dapat penuhnya. Kumpul. Kalau dapat maka penuh maksudnya maka korang akan lebih daripada 50. Matrix ni ada soalan yang senang tau waktu tu. Okay. Setiap kali periksa mesti yang ni. Mesti ada yang ni. Bukan sebiji nombor macam ni. Tapi susunan dia macam ni. Faham? Tolong tengok macam mana buat. Okay, hari ni saya tunjuk dah graf tu, tapi nanti next week nak buat lagi tau. Bawa je. Okay. Okay. Tengok soalan matrik. Balik putih-putih lagi eh, soalan yang graf tadi tu. Line tu. Pula buat.
Mak yang saya tak ketar. Mana korang buat lah sampai korang dah dapat yang mana korang boleh buat. Nanti kita buat latihan lagi, buat lah yang korang selesa. Okay, tadi korang main yang dapat tepat kan? Okay. Tapi tepat, maksudnya satu lagi ada tepat kan? Okay, yang ni senang eh. Tapi tak boleh buat pesanan saya tetap. Ni. Okay. So, 3, 2, 9, 4. Ni. 3, 2, 9, 4. Nampak susunan dia. X duduk atas, Y duduk bawah. Sebab apa? X di kiri, Y kanan. 4, 14. Okay. Kalau A, B, A, B, A, B lah. Ini terbalik pula. Okay. Okay. Faham eh? Okay. Dah. Labelkan. A, B, C, D. Saya tahu apa yang buat kalau kau salah. Kau tak ingat ni. Ha, ni kau tak ingat. Habislah. Kalau senang ke? Lepas tu dia kata senang ke? Okay. S, Y. A. 3. D. 4. D. 2. D. 9. D. 4. 3. Positif. Ini jadi negatif 2. Negatif 9. Kalau sini negatif 2, sini jadi positif 2. Kalau sini negatif 9, sini jadi positif 9. Faham kan? Okey. Dah. 4. 14. Selesaikan dulu. Jadi enam eh. Jangan terdarak. Haa. Diorang terdarak kalau tak. Kudis balik dulu. Sebab korang senang. Senang nak dalam skema tu ada. Jawapan korang tu ada skema. Jadi jangan darak betul lah. Sebab nanti korang sini korang nak darak. Sini pun korang darak. Salah. Tidak. Tidak. Baru nak fikir ni. Tak boleh ni darab ni. Tak boleh. Ni kena darab ni dulu. Ini ramai tak? Yang confuse ni. Tolong cara dia tetap sama dalam STM nanti. No. Okay, negatif satu penap tak ke depan. Memang tak cukup je. Pai. Tengok kan. Pai darab. 4. Okay. Yang ni dalam 4. Lepas tu tambah. Negatif 2. Darab 14. Ni darab ni. Ni darab ni. Ni negatif 9. Darab 4. Tambah 3. Darab 14. Kalau korang tengok betul-betul. Nampak tak? 4. Sama. Yang bertukar nombor susunan ni senang. Susunan ni tak sama. Di atas. Ni. Okay, tengok susunan dia. Cuba hafal susunan dia. Nak periksa dia hafal juga susunan dia. Okay. Boleh? Betul jelas ni? Kau kena betul ni? Kau makan tu? So, negatif 1 per 6, atas dapat berapa? 12 eh? Negatif 12 ke positif 12? Bawah? 6. Okey, ada orang yang terus jarak, dia tahu. Tapi kalau selebih reda lah korang tunjuk lagi. Satu pun salah. Okay. Oh, nampak pun kan. Yang ni korang pun tak nampak. Korang main hitam dia darab kan. So yang atas ni korang dapat, dua bawah ni korang dapat, negatif 1. Jangan biar jawapan macam ni, salah. Ataupun tak dapat markah penuh. Dia suruh selesaikan. So. Ke?
Ke ada orang tinggal jawapan atas tu je? Tadi soalan nombor apa? Nama. Macam tu juga. Satu. Nampak? Nampak tak? Bawah tu XY tu, dua markah. Korang tak tulis, dua markah je korang dapat. Okay? Korang buat sampai mana? Langsung tak jalan. Korang mesti sini kan? Kat sini kan? Familiar kan? Tolonglah tu, tolonglah, apa lah. Saya tak, jangan tanya saya lah dekat muka surat depan tu, tak, saya tak tahulah. Pandai-pandai lah kau tulis, saya siapkan apa itu. Nanti padam lah. Padam, padam. Mana dia rasa biasa dia suruh? Tak ada, tak ada. Punam lah. Janganlah, kalau boleh cubalah ingat eh. Dalam muka, jangan pula tiba-tiba tulis kat mas kan. Saya pakai kat mata tu. Okay, boleh? Boleh ingat? Tolong soalan ni kena betul. Dah, soalan tu dah. Tengok tadi soalan tu ada set eh kat soalan pilihan eh. Soalan, so korang ada soalan set eh. Susah nak bajet dah sekarang ni. Soalan apa yang ada kat paper tu? Dulu boleh tahu tau. Klik dah. Soalan cuba ni. Tadi saya tengok soalan korang pun ada macam soalan. Ada soalan kos-kos ni. Siapa dapat markah full? Tak ada juga. Saya rasa yang ni saya sempat ajar sekali ikut kat korang. Tapi saya ingatkan lagi lah korang hari ni. Okay. Tengok eh. Saya nak lukis graf 3 markah lah tu. C, Y sama dengan CX. Ni. Y sama dengan cos X. Tan, tan beri, beri lah teknik ni. Y sama dengan tan X terlupa dekat ujung ni. Yang ni, yang ni kita tak rasa. Ini ke, sini dah. Ini asas ni kau ingat dulu. So, sekarang ni dia pakai cos kan? Cos kan? So, kalau korang ingat dia ni, first korang tulis dah dulu. Y sama dengan cos X. Tu dia dulu. Graf dia. Supaya dia dirujukan korang. Okay, 1, 0, negatif 1. Tak. Sebab sini 2 pi. Skema dan skema. Dulu lain. Dulu ni kat MAT eh. Soalan nombor apa tu? Tadi? Ni dulu kat MAT eh. Tahun ni start dia tukar kat MAT pula. Jangan tanya saya kenapa. Ramai orang petikai kan. Dia pun tak puas hati. Dia suka hati je tukar. Ha, dia dulu kat bawah tu kena pakai 2 pi, pi. Sekarang korang dah pakai sudut lah. Okay. Saya nak terangkan sekarang ni soalan dia. Y sama dengan 2 cos X kan? Okay. Kalau nombor dekat depan ni, nombor dekat depan ni, yang ni yang berubah.
Maksudnya, karena tadi satu, korang kena letak dua. Jadi satu, jadi dua. Tak letak satu pun tak apa. Terus letak dua, jadi dua. Boleh. Boleh. Tapi bentuk dia tetap sama. Dan dia kata 360 darjah kan? Sini 360 darjah. Sini 90 darjah. Eh, 180 darjah. Ini 270 darjah. Ini 90 darjah. Okay. Tak payah ni, tak payah. Tak payah tak apa. Darab macam ni lah. Sama lah juga kalau dipakai sin. Kalau dipakai sin, sin tadi korang tahu macam ni kan? Ha, dia buat Y sama dengan 2 sin X. Tukarlah ni 2. Dah. Okay. Tapi saya tak tahu lah. Kita tengok nanti saya nak buat lagi soalan. Kalau ada tambah satu. Nanti saya tengok ada tak soalan tu. Nanti saya tengok. Okay. Setakat ini saya nak korang faham yang depan ni apa yang berubah. So, ini saja tengok berapa markah tu. 1, 2, 3. Okay. 3 tu markah lah. Kalau korang hilang, semua hilang habis. Sebab tu lah korang kena ingat yang asas tu dulu. Korang tak tahulah kata nak letak dua ni korang tak tahu. Korang lukis je ni. Korang dah. Ingat yang C. Ingat dua je lah. C dengan cos dia. Lepas tu korang lah jangan letak. Time susah. Memang tak boleh. Dia susah nak lukis. Nak ubah macam mana pun dia macam tu juga nanti. Lebih baik dua ni. Okay. InsyaAllah kalau ada lagi masa kita akan buat lagi. Dan bukan hari ni lah. Saya cuba lagi buat. Minggu depan saya nak bagi chance kat teacher pula. Alright. Okay. Tak ada pula soalan set kat kertas 2. Sebelum lagi nak jawab graf cukai-cukai tu belum lagi saya simpan dekat-dekat pesa. Sebab yang tu betul-betul baru tu tak pernah ada dalam peza kat sini. Tak pernah dan sepun tak tahu kat mana dia akan ada. Jangan tanya. Yang soalan-soalan yang saya sebut memang akan ada kat kertas 2. Okay, tengok soalan hal laju ni dulu. Kalau hal laju ni patutnya biasanya dia dekat paper 1 saja. Tapi dah ada dekat paper 2. Okey. So dah berapa dah jam? Main sampai berapa eh? Okey. Tak pula. Tengok, tak apa kita last eh. Saya tunjuk kat korang markah dia berapa. Minggu depan mungkin rasa masih pakai kertas 2 dia. Tapi nanti sebagai lagi baru. Saya nak fokus kertas 2 dulu kat korang. Okey. Okey, kalau korang tengok markah dia. 3 9 eh? Banyak tu 3, 2, 2, 2 9. Biasa 9 ada 10 lah. So lepas pun ada kat kertas 2. Tapi yang dulu dia A, B, C. Tak adalah markah sebesar ni. Dia biasa 5. Ni banyak ni korang. Sama kat MAT, kat matematik ni, dia markah dia tak ada macam sekata. Skor tiba-tiba. Tapi kalau kat kadang 10, kadang 9, kadang 11, tu yang tak cantik tu. Okay, so ingatkan saya nanti saya nak start bincang pada soalan. Sebab soalan ni pun memang kat kertas 2. Okay, soalan ni kat kertas 2, ingatkan saya nak, okay, minggu depan saya nak terus tunjuk soalan yang cukai tu, percukaian pun kat kertas 2 dengan soalan graf tu pun dekat kertas 2 yang graf ada graf sudut tu kan, darjah pun kat kertas 2. So yang tu 3 benda yang saya fokus minggu depan, minggu seterusnya. Okay? Boleh? So macam mana hari ni? Boleh dapatkan apa yang saya ajar tadi, terutama graf, lukisan dengan
penjelmaan yang tu setarget 3 tu. So saya harap 3 tu target ialah untuk dapat markah penuh. Okey, sebelum proses KM nanti saya harap kita dapat buat 3 lah, 3 kali. Okey, saya harap kita dapat buat 3 kali. So kalau kawan-kawan tengok oh kita dapat 3 graf. Maksudnya chances tu dapat 10 lebih besar. Okey? So saya doakan kita dapatlah nanti. So doakan apa yang saya kita belajar ini korang dapat. So nanti tengok balik video yang sebagi nanti. Okey, terima kasih semua. Bye. Teacher. Ya, teacher. Nanti suruh budak-budak ambil kuih kat luar. Teacher dia tak kuih kat luar. Ambil dulu seorang satu. Teacher dah jampi dah. Jampi. Okey, bye.